Kisah pilu satu keluarga di Deli Serdang membuat netizen berduka, yaitu kisah pilu yang dialami keluarga Afrianto Manurung. Afrianto Manurung kehilangan sang istri yang meninggal setelah menjalani operasi sesar di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Dalam unggahan video, Afrianto menjelaskan bahwa istrinya sedang menjalankan operasi untuk melahirkan anak kedua mereka. Dalam cerita Afrianto dalam video, saat itu dokter menyarankan untuk dilakukannya operasi sesar dikarenakan sudah waktunya bayi mereka untuk dikeluarkan dari kandungan. Operasi lancar sesar, operasi dilakukan bukan karena ada masalah, namun karena sudah memang waktunya bayi itu harus dikeluarkan. Tidak ada permasalahan sungsang, tidak ada permasalahan yang lain. Semua dalam keadaan baik-baik saja, begitu juga dengan istri saya. Terlihat dalam unggahan video tersebut, 2 jam sebelum operasi, sang istri tampak sehat dan gembira untuk menyambut buah hati mereka. Operasi dilakukan pada Senin 20 Juni 2022. Operasi sesar dilakukan bukan karena ada masalah, namun dokter menyarankan dioperasi. Operasi dilakukan selama 1,5 jam, kondisi bayinya sehat, namun ada di bagian kaki dan ujung tangan agak membiru. Tidak sampai 1,5 jam, dokter pun memanggilnya untuk berbicara langsung. Dokter menjelaskan pada saat pengangkatan ari-ari, kondisi istrinya shock yang membuat dia berhenti bernafas dan berhenti jantung. Afrianto juga tidak tahu apa yang menyebabkan permasalahan itu. Dokter menjelaskan bahwa istrinya mengalami komplikasi emboli air ketuban dan infeksi organ dalam. Dokter juga mengatakan semua yang diberikan sudah perawatan yang terbaik. Namun sampai 14 hari berlalu, belum ada kemajuan kesembuhan sang istri. Sudah 14 hari istrinya mengalami krisis dan 5 hari terakhir istrinya mengalami infeksi bahkan yang mengakibatkan tubuhnya mencapai 40,8 derajat. Afrianto juga meminta bantuan kepada para medis dan masyarakat untuk mendoakan kesembuhan istrinya. Tapi sayang, Senin 4 Juli 2022, istri tercintanya berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa.